Selamat datang di Kisah di Sebalik Suara. Segala kisah-kisah dan info yang dipaparkan di sini dikumpulkan dari berbagai-bagai sumber. Sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng dekat bawah tau supaya channel ni terus berkembang dan maju. Terima kasih. Setelah menghilangkan diri daripada radar seni hiburan hampir 4 tahun, pelakon Azli Hairi 30 kini kembali semula ke bidang lakonan. Kalau korang masih ingat, Azli Hairi pernah mencipta fenomena apabila membintangi drama Love You, Mr. Arrogant pada tahun 2013 yang lalu. Apa yang lebih istimewa, pelakon itu bergandingan semula dengan heroinnya dalam drama Love You, Mr. Arrogant iaitu Zara Zia. Mereka akan bergandingan sekali lagi dalam drama baru Seadanya Aku yang diadaptasi dari novel karya Risa Adia, terbitan Karya Seni. Drama itu diarahkan oleh Feroz Kadir, terbitan Country Universal Sendirian Berhad. Ketika ramai peminat beranggapan saya menyepikan diri daripada dunia seni, tidak dinafikan saya rindu untuk kembali berlakon. Ada ketikanya rasa nak beraksi depan kamera. Namun jangan salah faham, ini bukanlah comeback saya ke arena seni. Saya anggap undangan daripada penerbit Jalina Rejab merupakan rezeki. Apa-apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada dia sebab masih mengingati saya. Kali terakhir Azli Hairi berlakon adalah pada tahun 2016 menerusi drama Pergilah Air Mata. Menurut Azli, dia tak sangka akan bergandingan semula dengan Zara Zia. Saya tak kisah kalau nak bergandingan dengan sesiapa pun. Saya sering bersikap terbuka. Selain mereka, drama Seadanya Aku itu turut menampilkan Diana Rosa, Risa Rosli dan Elfina Muhammad. Untuk pengetahuan semua, Azli Hairi sudah pun mendirikan rumah tangga dengan Dayang Nolinawati Putih dari Brunei. Namun mereka masih belum diberikan cahaya mata.